keras itu, Akli tak bisa bergerak dan terkapar di lapangan. Bola yang masuk ke dalam gawang Rahman pun diadilir oleh hakim garis karena dianggap offside. Suasana panas pun terjadi jelang menit akhir pertandingan satu dan lalu. Analisa dokter, Akil mengalami kebocoran usus karena benturan itu. Tim dokter Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh tidak mampu. Akli baru musim ini membela Persiraja. Pertandingan Sabtu awal Mei itu menghentikan langkahnya. Pemain muda itu pergi untuk selama-lamanya. Selamat jalan Akli. Panas pun terjadi jelang menit-menit akhir pertandingan Sabtu dan lalu. Analisa dokter, Akil mengalami kebocoran usus karena benturan itu. Dokter Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh tidak mampu. Akli baru musim